anggota di nikmatin iman wal Islam. Atas rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kita semua telah diberi kekuatan jasmani dan rohani untuk menghadiri suatu acara yang paling bermakna di dalam hidup kita, terutama sekali perjuangan daripada Dayah Darul Falah yang telah terima beribu lama dan segala susah payah, di mana kenangan yang indah berserta doa kepada Abu Haji Abdul Samad almarhum Tunku Haji Abdul Samad bin Tunku Haji Mudajini, yang beliau dalam masa hidup beliau telah menggunakan seluruhnya Allah kehidupan beliau untuk kepentingan yang kita cintai. Semua kita bersama, moga-moga arwah beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga jannah. Sekarang ini pemerintah Aceh sedang merampungkan grand design penerapan syariat Islam yang insyaAllah akan selesai pada tahun ini. Kita doakan bersama. A grand design syariat Islam ini nantinya kita harapkan dapat membantu masyarakat dan pemerintah untuk menuju perubahan dalam tata cara kehidupan ke arah yang lebih bagus, lebih baik tentunya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hadirin yang mulia, kembali pada haul yang kita laksanakan pada hari ini, kami mengajak seluruh elemen di pada masyarakat. Mari kita meneladani nilai universal pada kehidupan yang diwariskan oleh guru kita almarhum Tunku Haji Abu Samad bin Tunku Haji Mudajini. Mari kita perkuat fondasi pendidikan dan strategi dakwah agar dayah ini dapat terus tumbuh dan berkembang dengan tetap mempertahankan jati dirinya di tengah arus zaman yang terus berubah. Mari kita tingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas daripada pendidikan Islam di daerah ini sehingga syiar Islam yang dicita-citakan beliau bisa terwujud. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma la tusallit alaihi.